Pemimpin pembangkang Israel Yair Lapid menggesa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meletakkan jawatan dan tidak boleh lagi mengetuai kerajaan negara berkenaan. Ia adalah pertama kali sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu Lapid membuat kenyataan seperti itu. Menurutnya, kerajaan tidak lagi berfungsi dan perubahan diperlukan dalam kerajaan. Justru Netanyahu tidak boleh lagi terus menjadi Perdana Menteri Negara Harap Israel. 5 hari selepas serangan 7 Oktober lalu, Netanyahu dan pemimpin Parti Perpaduan Nasional Benny Gantz bersetuju untuk bergabung tenaga dan menubuhkan Kabinet Perang yang merangkumi Netanyahu selain Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan anggota Perpaduan Nasional Gadi Eisenkot. Lapid bagaimanapun enggan menyertai kerajaan pimpinan Netanyahu dan berkata ia hanya akan menyembunyikan kegagalan Perdana Menteri itu. Lapid menuduh Netanyahu sibuk menghalang potongan cukai untuk organisasi baik pulih anti-kehakiman seperti Brothers in Arms yang kini mengetuai kempen derma untuk penduduk di selatan. Menurut tinjauan pendapat yang dikeluarkan Selasa lalu, hanya 4% penduduk Israel melihat Netanyahu sebagai sumber maklumat yang boleh dipercayai untuk perang Israel-Palestin.